Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Kita kongsi perkara-perkara yang bermanfaat. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita akan DIY buka sendiri post radiator van Datsun kami. Beberapa hari lepas semasa hantar bantuan untuk COVID-19 ni, masa parking nampak air melimpah banyak. Rupanya terkena terkena belting kompresor. Tak perasan yang tu masa pasang aircon. Ada kesan itu bocor tu air karat tu. Kesan dia kawasan ni mujur lah, itu tak jadi dekat grid itu. Okay, ni hose dia, yes, air masuk daripada radiator masuk ke enjin. Okay. Dia terkena dekat belting compressor ni. Dia terjatuh macam tu, jadi dia koyak. Jadi mungkin kita kena buat laluan yang lebih selamat lah. Itu bahagian yang koyak tu. InsyaAllah cuba buka dulu tengok macam mana. Okay, sekali kita akan cuba buka hose ni dulu. Tengok kat sini, terkoyak sikit. Okay, ni yang lama. Okay, yang baru. Okay, apa perbezaan dia? Sebab apa dia boleh terkena dekat kompresor tu? Mungkin dulu mungkin pernah reput bahagian ni, mereka potong, dia jadi agak pendek sikit. Okay, bila dia jadi agak pendek sikit, itu yang sebab dia terlampau dekat dengan belting compressor. Okay, kita beli clip baru. Ini kedudukan lubang radiator bawah. Balikkan hose tu. Lebih baik nampaknya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.